Kecelakaan kereta api tabrak bus Putra Sulung di perlintasan Kota Baru, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Pada pukul 12.30 WIB bis Putra Sulung dari Blitang akan menuju Lampung melintasi rel K Kota Baru pada saat yang bersamaan K dengan 0 lokomotif CC201-8340. Melintas dari Lampung menuju Palembang sedangkan bus mengalami mati mesin saat berada di lintasan K langsung menabrak. Tidak bisa terhindar lagi penumpang bus banyak yang terluka, ada juga yang meninggal. Suhartato melaporkan. Baru. Ya, bentar, ya. Kondisi cukup memprihatinkan. Tadi kita pikirin sama odong-odong berapa tiga itu ada? Mau mana Jakarta ya? Ya, ada situ be, nunggu lah. Anu, satu kali, coba, situ. Numpang kok itu ninggal masih di dalam. Yang meninggal. Hah? Woi, Andre, mana? Iya, banyak kayak kejadian. Main. Enggak, Bu. Waktu sanjang apa sih tadi? Mobil, Bu. Mobil ini. Jangan.